Saya harap dia mereka sabar sikit lagi. Saya tanya mutu makanan umumnya pun nampak disediakan baik 4 kali sehari. Jadi untuk sementara keadaan berkawal. Soal kita doa mudah-mudahan insya-Allah selesai dengan baik. Saya juga tanya tentang kemajuan projek-projek terutama tempatan banjir 3 dan 14 di Kedah supaya kita pantau supaya jangan ada kelewatan. Kerana bila ada projek berjalan dan siap, dia boleh sekurang-kurangnya mengurangkan sedikit. Untuk kota Star sahaja, kita peruntukkan RM3 juta. Untuk keseluruhannya dan untuk negeri Kedah, kita reserve sekitar RM10 juta. Untuk pastikan selepas banjir, untuk apa-apa kerosakan atau ganti rugi yang bersabar, saya ada minta NADMA, ada ICU dan Setiausaha Kerajaan Negeri selaraskan hal ini supaya disegerakan. Jadi tujuan saya datang juga di antara lain untuk pastikan perjalanannya baik dan semua bantuan kepada rakyat dan repair sama ada infrastruktur atau untuk rakyat termasuk sawah padi itu disegerakan. Baik, terima kasih. Okay, peruntukan baru.